الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan salam Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillah, bila kita bersama-sama merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita dapat menyempurnakan ibadah puasa di sepanjang bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran kebaikan dan maghfirah. Bulan Ramadan atau bulan puasa ialah bulan ke-9 dalam kalender Islam. Berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga. Namun Ramadan adalah bulan tarbiyah, jihadiyah, kerana seseorang itu berjaya melawan nafsunya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas kejayaan mengekang hawa dan nafsu dan taat kepada perintah Allah, maka di bulan Ramadan Allah kurniakan pahala yang berlipat kali ganda berbanding bulan-bulan yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran melalui surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syukur kita telah berjaya melalui sebulan bulan Ramadan dengan apa jua keadaan dan cabarannya. Kini tiba masanya bagi kita semua umat Islam meraihkan kemenangan pada satu Syawal ini dengan rasa penuh keinsafan dan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meraihkan Aidilfitri termasuk dalam ibadah selagi umat Islam melaksanakannya berdasarkan petunjuk dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menzahirkan kegembiraan pada Aidilfitri membolehkan umat Islam beroleh pahala dengan syarat yang menjaga syariat Islam. Justru, marilah kita merayakannya dengan mengikuti syariat Islam agar setiap tingkah laku dan perbuatan kita mendapat ganjaran pahala di sisinya. Sidang pendengar dan penonton, dalam meraihkan sambutan hari kemenangan ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Marilah sama-sama kita menghayati makna Aidilfitri dan memahami syariat yang digariskan supaya kita sentiasa mendapat keberkatan dan kereda Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam meraihkan Aidilfitri ini, marilah kita mengambil kesempatan dan peluang memulihkan dan mengukuhkan hubungan sesama kita dengan saling hormat menghormati, bertimbang rasa, empati, amanah dan berintegriti serta mengamalkan sikap bersederhana dalam apa jua tindakan. Saya percaya ramai umat Islam yang menyambut hari lebaran ini di kampung halaman masing-masing, meraihkan hari raya bersama orang tua tercinta dan adik-beradik tersayang. Kesempatan ini gunalah sebaiknya untuk mengeratkan silaturahim sesama ahli keluarga, kerana kasih sayang yang wujud antara kita adalah pelengkap kepada kehidupan kita semua. Begitu juga amalan kunjung-mengunjung di rumah sanak saudara dan rakan taulan merupakan amalan mulia yang dituntut agama. Justru, hendaklah kita sentiasa menjaga tata susila dan pelihara adab-adab
semasa berada di rumah saudara mara dan jiran tetangga. Kepada pendengar dan penonton yang akan melakukan perjalanan ke mana jua destinasi, pastikan periksa kenderaan sebelum memulakan perjalanan. Patuhilah undang-undang lalu lintas, pandu dengan cermat dan waspada bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara yang tidak diingini. Jangan jadikan diri dan keluarga menjadi sebahagian statistik kemalangan jalan raya. Semoga kita semua selamat sampai ke destinasi masing-masing dan selamat kembali ke tempat bertugas. Bagi pihak pengurusan dan warga kerja Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, saya dengan ini mengambil peluang dan kesempatan sekali lagi mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.